hadiahnya. Secara geografis, jarak sekitar 30 km dari pantai utara
Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan LPI Sabilillah Malang, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan LPI Sabilillah Malang, yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Islam Sabilillah Malang, yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa SMP Islam Sabilillah Malang, yang terhormat Bapak Ibu undangan SMP Pesona Jawa Timur, dan ananda semua siswa siswi SMP Islam Sabilillah Malang yang kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami perwakilan ibu-ibu paguyuban gelas 7D bisa mendatangkan suku asli Tengger Gunung Bromo, yaitu Bapak Singgi. Adapun tujuan kedatangan suku asli Tengger untuk menambah wawasan tentang kebudayaan Tengger, terutama bagi ananda siswa-siswi SMP Islam Sabilillah Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan memperkenalkan diri Bapak Singgi. Terima kasih waktunya dan terima kasih undangannya. Sebelumnya saya sampaikan salam Tengger. Nanti Ibu jawabnya Langgeng Basuki ya. Hong Ulun Basuki Langgeng. Sekali lagi, Hong Ulun Basuki Langgeng. Ya, semoga ketentraman dan kesejahteraan selalu abadi di dalam diri kita. Nah, itu adalah salam asli dari suku Tengger. Ya, terima kasih undangannya, karena kemarin ini saya tidak tahu ada acara, adik saya telepon, Mas tolong ada acara untuk memberikan apresiasi dari kebudayaan Tengger di SMP Islam Sabilillah. Saya kira ya seperti seminar saya buatkan slide, ternyata adalah pembuatan stata yang dulu saya juga melakukan seperti ini. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sekilas tentang suku Tengger. Jadi suku Tengger sendiri berada di 4 kabupaten, Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Di situ terbagi menjadi 4 daerah teritorial, kebetulan saya yang berada di wilayah Pasuruan. Suku Tengger sendiri memiliki berbagai versi. Versi yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah, yang katanya dari pelarian Mojopahit, keturunan Loro Anteng Joko Seger, dan yang memang sudah dibuktikan adalah kalau suku Tengger itu, Tengger berasal dari suku kata yang mungkin orang tua itu Tengger itu tetengger atau tanda, karena dibuktikan oleh prasasti Walandit dan dibuktikan oleh japa mantra yang ada di dukun Pandita Tengger. Selain itu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tengger sangat banyak dan luas. Contohnya tari sodor, ketipung, mungkin reok. Reok juga sudah ada karena sudah menusantara. Terus kesenian ujung yang setiap kita penutupan karo, hari raya karo kita laksanakan. Dan untuk upacara-upacara di Tengger sendiri sudah mulai dari kelahiran, kita mengajak dewasa, pernikahan, sampai kematian, itu sangat beruntutan. Juga ada upacara-upacaranya. Dan upacara yang dilakukan setiap masyarakat di Tengger itu mulai dari upacara yang skalanya kecil, dari setiap kita pelahiran atau mungkin orang Jawa, terus Jumat Legi, terus upacara pujan itu tujuannya adalah kita silaturahmi sesama manusia, karena kita setelah upacara kita saling berkunjung atau silaturahmi ke rumah-rumah saudara. Dan upacara yang terbesar itu adalah upacara unan-unan. Bapak Ibu kalau penasaran upacara unan-unan itu seperti apa, besok tanggal 27 November itu ada upacara unan-unan di Desa Ngadiwono. Jadi upacara 5 tahun sekali yang sesajinya adalah kerbo bule atau kerbo putih. Jadi upacara-upacara besar di Tengger seperti itu. Untuk bahasa sendiri juga masih menggunakan bahasa Jawa kuna, seperti masih logatnya AAA, seperti saya, kalau orang Tengger laki-laki reang, kalau cewek isun, kalau
kita sesama teman, Sira, kamu. Kalau ke orang yang lebih tua, Rika, atau orang Jawa Riko. Nah, seperti itu, contoh-contoh seperti itu bahasanya. Terus sistem kepemimpinan di Tengger juga, itu ada Pak Dukun, Pak Sepuh, Pak Legen, dan Pak Sanggar. Nah, di situ ada pembagian tugas-tugas untuk melaksanakan kegiatan upacara di Tengger. Selain itu juga masalah sistem kehidupan bermain, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada kurang lebihnya bisa nanti mungkin saya pengen tahu sejelas lebih apa bisa saya jelaskan, karena ini waktunya juga kalau menceritakan suku Tengger nggak cukup sehari, karena teman-teman yang skripsi bisa sampai setahun untuk mengangkat budaya Tengger itu satu tema saja. Mungkin itu dari saya akhiri. Salam Tengger, Om Ulun Basuki Langgeng. Sekali lagi, Om Ulun Basuki Langgeng. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dari perwakilan kelas 7D. Belum saya sapa untuk dewan juri, saya ucapkan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya sambutan oleh Kabak Kurikulum dan Kesiswaan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah kepada Ibu Ani Rahmawati, S.Pd. Disilahkan.